Halo, halo, selamat pagi. Masih bersama catatan Nat-Nat dengan dapur yang ada di Jambi. Dapur Jambiku ini pagi ini sudah masak beberapa. Aduh, ini kan pagi sekali ya. Gulai ontong atau gulai bunga pisang. Dari bunga pisangnya ini, dari jantungnya pisang, serasa berbunga-bunga ya teman-teman. Nah, ini persiapan Mbak Ria bikin gulai. Jadi ada cabai besar hijau, ada jahe, ada teri, daun salam, terasi, bawang putih, bawang merah. Ikutin terus ya teman-teman. Nanti Mbak Ria akan memberikan tutorialnya bagaimana dia bikin gulai. Ya, ini sesi kedua ya, yang tumis gulai apa ya? Ontong. Gulai ontong atau bunga pisang. Inilah jadinya seperti ini. Enak kok, saya udah makan banyak ini. Bagi ibu-ibu yang mau masak di rumah, yang punya anak kecil, menyusui. Iya, yang menyusui, kalau nggak ada air susunya, inilah masak ini ya, biar banyak air susunya. Thank you teman-teman. Hari ini Dapur Jambi mau masak bunga pisang atau ontong ya. Kalau di Jambi disebut namanya jantung pisang ya, kalau daerah lain nggak tahu apa ya. Terus ini mau digulai putih. Mau digulai putih, bumbunya ini adalah bumbunya nanti yang kembang pisangnya, ada cabai rawit, cabai hijau besar, ada teri juga, dikasih teri, ada terasi, terus ada kencur, bawang merah, bawang putih, jahe, sama daun salam. Oke, ditunggu ya nanti. Ini kita kupas dulu ya, seperti ini kupasnya. Dibuang yang tua. Tuanya dulu ya. Tuh. Ini yang tuanya banyak nih. Yang diambil cuma yang dalamnya aja. Sampai agak habis bunganya, yang di dalam kita ambil dalamnya aja yang agak putih ya dia. Iya, yang mudanya ya yang diambil. Ini yang mudanya. Oh, sampahnya banyak banget. Ini jantung pisang ini biru ya. Jadi ada tipnya. Jantung pisang ini manfaatnya buat ini ya, yang paling cepat buat ibu-ibu yang menyusuin, kalau susah air susunya masak ini. Tuh, segini aja ya dia. Ya sudah cukup. Tuh, segini aja. Jadi ini aslinya. Tuh, seperti ini. Miring. Ini siap dipotong-potong ya. Cara pemotongannya ini ada kita masukkan ke dalam air supaya tidak biru ya. Airnya kita kasih garam. Ya. Potong, Mbak. Ya seperti ini ya. Tuh, kecil-kecil aja. Nanti kita tunggu ya penyajiannya. Nanti kita iris dulu ya. Oke, thank you, makasih. Kita
sebentar ya. Anjing tetangga. Kita masukkan jahenya, bawang, cabai rawit, cabai hijaunya, terus terasi, kencur. Santannya nanti ya, kalau sudahnya belakangan ya. Airnya lembut, ikutin ya. Ini kita masukkan santannya ya. Sayurnya udah lembut. Sayurnya udah lembut nih. Oh, itu jadi batu es, Mbak. Ya, pernah dimasukkan di dalam blazer. Santannya. Baru masukkan santan yang kentalnya. Tunggu ya. Ini kita masukkan ya santan kentalnya. Nih. Terus kita aduk-aduk lagi. Terus kasih garam, aduk-aduk lagi, tunggu ya penyajiannya. Ini udah mateng ya, udah yang mengangkat. Nanti kita tunggu penyajiannya ya. Oke.